upayanya tidak ada lain adalah pembangunan tanggul ya. Memang sekarang ini kan sedang dikerjakan pembuatan tanggul yang menjadi kewajiban dari pemerintah pusat PUPR dan pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air ya. Ini terus dikerjakan, memang ini memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Prinsipnya kami terus upayakan pembangunan tanggul ya yang ada di kawasan utara. Samping itu yang harus diungsikan sudah kita ungsikan. Tapi sejauh ini sudah bisa dikendalikan dengan baik. Pembangunan tanggul melibatkan swasta nggak sih Pak? Karena anggarannya kan kabarnya sampai 140. Ya itu memang ada kewajiban ya, ada kewajiban dari pemerintah pusat, kewajiban pemerintah dan juga dukungan daripada pihak swasta.